Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW LDII Lampung menggelar penyuluhan hukum bersama Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung. Acara tersebut diadakan di Gedung Serbaguna LDII Tanjung Senang, Bandar Lampung, Lampung pada Selasa 21 Februari 2023. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPW LDII Lampung, Muhammad Aditya mengatakan, penyuluhan hukum tersebut menjadi kesempatan bagi warga LDII mengenal hukum, yang menjadi modal kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya program pertama ini adalah kita memang hidup di bangsa Indonesia ini untuk selalu memupuk rasa kebangsaannya, tentunya dengan 4 pilar tadi, mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi yang baiklah bagi bangsa dan negara, khususnya di Provinsi Lampung. Sementara itu, Kasih Sosial dan Budaya Kejati Lampung, Irdo Nanto Rosi menyampaikan, penyuluhan hukum menjadi program dari Kejati. Ia berharap, kerjasama dengan LDII dapat diperluas di berbagai tingkat, baik di tingkat provinsi maupun kota. Kita ada jaksa masuk sekolah, ada jaksa masuk pesantren, ada jaksa menyapa RRI. Nah, itu bagian-bagian daripada penyuluhan hukum kita, penerangan hukum kita, bahkan ke pelosok-pelosok daerah, ke desa-desa juga insya Allah kita targetkan, baik dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Kegiatan tersebut diharapkan menjadikan warga LDII Lampung semakin sadar hukum dan memahami 4 pilar kebangsaan untuk mewujudkan warga negara yang taat dan patuh terhadap Pancasila, UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.